Para penyadap pinus di Desa Datar, Kecamatan Dieluri, Cilacap, gelar tradisi Sedekah Leuweung. Kegiatan yang sudah dilakukan secara turun-temurun ini sebagai upaya melestarikan adat dan budaya serta mohon keberkahan dan keselamatan. Sedekah Leuweung merupakan tradisi masyarakat yang ada di wilayah pinggiran hutan Dusun Ketra, Desa Datar, Kecamatan Dayeuluhur yang berbatasan dengan Desa Palugon, Kecamatan Wanareja. Ritual ini diselenggarakan oleh para penyadap pinus atau masyarakat pinggiran hutan bersama perhutani. Meski sederhana, tradisi Sedekah Leuweung berlangsung dengan hikmat. Selain para penyadap pinus, kegiatan itu juga diikuti komunitas pecinta alam Dayeuluhur, kepala desa, lembaga adat, pegiat adat dan budaya, asper, mantri, dan mandor perhutani. Solehan, asper BKPH Wanareja mengatakan, kegiatan ini sebenarnya hampir sama dengan sedekah lainnya, yang membuatnya berbeda hanya lokasi serta para pelaku kegiatannya. Tempat berlangsungnya acara biasanya dilaksanakan di sumber mata air maupun huma di atas gunung. Solehan juga sangat berterima kasih kepada Ketua Lembaga Adat Desa Datar yang telah melaksanakan sedekah Leuweung dalam upaya melestarikan adat dan budaya warisan para leluhur. Terima kasih, ini sebuah kegiatan yang menurut saya sangat baik, sebuah keharmonisan antara masyarakat Desa Datar sini dengan perhutani. Dan saya berharap, kami berharap acara ini akan terus dilestarikan, acara ini akan terus diadakan di setiap tahun pada acara-acara yang biasanya ditentukan. Kalau menurut sesepuh atau budayawan di sini itu setiap hari Senin Kliwon ya. Ya, setiap bulan itu, dan semoga ini menjadi sebuah keharmonisan antara perhutani dengan masyarakat sekitar. Dari asper BKPH Wanareja ini, dari Pak KRPH Dayeuluhur dan Pak Mandornya dari Desa Datar, yang juga saya sampaikan mohon untuk ikut melestarikan situs-situs budaya yang ada di wilayah ini. Ya, kami akan berkomunikasi aktif untuk membimbing para penyadap pinus juga, dan saya berpesan ikut melestarikan hutan. Bagaimanapun, hutan sumber air. Saya melihat Desa Datar yang pegunungan tapi airnya melimpah. Dan saya juga berharap mata air yang ada di sini untuk dijaga. Solehan menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi kegiatan ini karena acara ini juga jadi ajang silaturahmi antara KBKPH Perhutani Wanareja dengan tokoh adat, tokoh masyarakat penyadap hutan pinus, serta masyarakat sekitar pinggiran hutan untuk bisa berdialog dengan berbagai informasi. Hal positif juga disampaikan Ceceng Rusmana, pegiat budaya sekaligus tokoh adat setempat. Selain menjadi tradisi, lewat Sedekah Leuweung ini pihaknya juga bisa melakukan sosialisasi mengenai fungsi hutan kepada masyarakat luas. Kalau saya menyebutnya itu Sura atau Sedekah Leuweung, namanya Sedekah Leuweung di Gunung Ketra. Di sini salah satu seperti yang tadi diucapkan oleh Bapak Asper sendiri. Pada dasarnya secara kepentingan budaya kita di sini dengan adanya sedekah ini paling tidak pertama kita akan lebih intens lagi atau mensosialisasikan tentang fungsi-fungsi acara adat yang ada di daerah sini, di antaranya Sedekah Leuweung. Intinya adalah bahwa kalau pelajaran Sedekah Leuweung itu kita boleh memanfaatkan hutan ini, tetapi kita jangan serakah ketika memanfaatkannya. Itu intinya seperti itu sebenarnya, inti dari momen apa Sedekah Leuweung ini. Jadi zaman dulu juga banyak orang yang pada dasarnya bekerja di hutan itu, tapi mereka itu sama kalau yang di perkampungan itu mengadakan sedekah bumi karena mereka itu mungkin usahanya di kebun, di sawah, mereka melakukan sedekah bumi. Tapi walaupun era itu, sampai sekarang pun orang yang bekerja di hutan itu masih ada. Salah satunya kalau sekarang mungkin yang bekerja di perhutani ini gitu. Jadi mereka juga berharap sama dengan mereka, lapangan kerja mereka itu di hutan, mereka berharap agar memberi berkah kepada mereka. Dan hutan itu paling tidak selain pertama memberi keselamatan, tentang karena kerja di hutan itu identik mungkinnya bahayanya tidak sama ya, lebih beresiko. Kemudian juga supaya apa yang dihasilkan dari hutan itu, pertama tujuannya kita mengambil hasil dari hutan tapi jangan sampai rusak hutannya. Itu salah satu bagian dari doanya itu sebenarnya seperti itu. Kedua, apa yang kita ambil itu bisa mencukupi kehidupan kita gitu. Bahasanya seperti itu. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Beni Siswanto, National TV melaporkan.